Assalamualaikum. Very good morning to all of you from Mami, Dr. Nas. So, hari ni tarikh kita berapa hari bulan? 15 Januari 2008, Monday. So, today kena pakai baju putih. Because energy today, macam I belajar dengan sifu color I, dia kata baju putih is good. And today, ibu I, ibu anggun. Ibu anggun orchid, I love you. Okay, ibu angkat I. Pesan ke I? Today, pakai pink and white for healing. Alright, so today gonna be my first day. Jenny pertama saya untuk admitted check in hospital, check in ward untuk mendapatkan rawatan yang sebenar. Alhamdulillah, selepas 2 tahun mengalami fasa-fasa percubaan dengan a lot of differential diagnosis ataupun diagnosis-diagnosis yang diberikan, saya cuba mendapat rawatan. Akhirnya selepas 2 tahun lebih, Allah telah memberikan saya bertemu dengan pakar-pakar yang hebat, dan mereka telah dengan bersama dengan pakar-pakar yang lepas juga, akhirnya mereka dapat tahu my condition, my what happened to me selama ni adalah satu penyakit yang melibatkan antibody. Okay, so sekarang tanggungjawab saya dah ada 4 amanah, 4 pangkat ni. Kalau askar dah jadi major kot, aku pun tak tahulah korporal ke apa, apa tak tahulah kan. Mana mami tahu. Okay, dulu masa student, masa kecil-kecil, I sebagai peneman, peneman orang sakit, menyebabkan I rasa yes, I want to become a doctor because I want to touch my patient with empathy and human touch. Because kadang-kadang I rasa sakit hati bila tengok orang kasar-kasar dengan pesakit. When I was very very young, I was exposed to the hospital and my family, my mom, my late mom, my late father, my sisters got the disease. And after that, I graduate. I become a doctor, MBBS, graduate from MSU. So, pangkat kedua, doctor. Which is, you can call me houseman, you can call me junior doctor. Itulah tahun ni lah kan. Start, I latihkan 2015, latihkan sebagai pegawai perubatan. Dan bila I jatuh sakit hari tu, berbagai percubaan, dan Allah sebenarnya nak bagi saya ujian untuk menerima tanggungjawab yang ketiga sebagai pesakit. Which is one, pelawat, meneman orang sakit. Kedua, perawat sebagai doktor. Dan kini, dengan pengalaman yang Allah bagi, adalah ketiga pangkat saya adalah pesakit. But for me, pesakit yang saya terima ni adalah hadiah. Which is, I want to share with people with my experience. And kita sama-sama, kita tengok journey kita, I macam mana. So siapa yang satu kapal dengan I, kita ambil yang baik, buat yang buruk. Dan keempat, as you know, I'm a mami. So I pemberi mami for Dr. Nas Model Agency. So tanggungjawab I 4 sekarang, alhamdulillah. So doakan I perjalanan pertama untuk masuk ward, untuk terima rawatan yang sepatutnya. So, ini hadiah dan tanggungjawab. So, Mami tak boleh nak cakap bulan bintang dan langit. But, ini cabaran daripada my mentor, Sifu Fiza, untuk buat challenge 60 days live video. But, I cannot do live lah. So, I terpaksa record for 5 minutes. So, that's all for today. I love you so much. So, wish me luck. Let's start our journey together. 4 pangkat ni. Kerana Allah. I love you. Mommy love you and always love you. Bye. Assalamualaikum. Cuak no? Check in hospital day 1.